angin ayam kudu pas iku mlebu mesin. Oke ya, ini mau perakitan mesin perahu menggunakan mesin rumput ya. Tuh mesin rumputnya. Ini adalah desainernya Bapak Wawan. Dan kita menggunakan mesin rumput ini ya. Mesin rumputnya ini nanti akan dipasang di perahu itu. Mesin rumputnya ini sekitar 28 cc atau berapa. Ini saya akan pasang situ. Oke, langsung ke perakitan. Berhasil atau lagi pak? Berhasil lah. Sukses. Ini menggunakan mesin rumput. CC nya piro pak mesinnya rumput? 70 cc. Wah kalau motor 75 ya. 28 kita ya. Pokoknya di bawah 30 cc ini. Ini ya, menggunakan tuas ke belakang kita ke bawah. Lalu di sini ada propeller yang kemarin. Ini upgradean baru ya. Ini seperti ini bentuknya. Mesin rumputnya di atas. Nanti kita akan tambah banyak supaya dia sedikit panjang. Panjang ke depan sana. Soalnya ini memakan tempat ya, mesin rumputnya sendiri ini berada di tengah-tengah situ. Sing kenceng lah pak, ngeri berusut. Oke ya, nanti tinggal isi bensin atau tuas gas, kita coba di sungai. Oke, jangan lupa di subscribe ya, like dan komen di bawah kalau ada pertanyaan. Oke, coba gas pak. Oke ya, gas sih. Gas blur pak. Oh entah bensinnya Din. Oke ya guys, ini sudah berhasil kayaknya. Cuma bensinnya ini habis ya. Ini bagiannya Bapak Udin nanti membeli bensin. Oke ya, itu baru pengisian bensin. Seperti ini sudah 50% jadi ya. Nanti tinggal buat kendalinya, apa itu rudernya belakang, ruder belakang. Ini. Nisa sekarang mau ke Grindo. Ajar, Pak.
Oh, ini pertahanan. Ini si orang truk. Oke. Awas nan, apa yang ngono nan?